Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Pada video pembelajaran kali ini akan dipaparkan materi memotong kertas secara manual. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa memahami penghitungan pemotongan kertas. Yang kedua, siswa dapat melakukan pekerjaan memotong kertas secara manual. Salah satu bahan utama produk grafika adalah kertas. Kertas yang tersedia adalah dalam ukuran standar pabrik pembuatan kertas. Sedangkan dalam penggunaan kertas untuk kebutuhan cetak harus disesuaikan dengan beberapa hal. Pertama, ukuran produk. Kedua, ukuran kateren. Ketiga, ukuran mesin yang digunakan. Oleh karena itu, kertas perlu dipotong terlebih dahulu menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Kertas HVS ukuran 100 x 65 cm dipotong menjadi ukuran 30 x 21 cm. Sisi 100 cm dipotong menjadi 30 cm mendapatkan 3 bagian. Sisi 65 cm dipotong menjadi 21 cm mendapatkan 3 bagian. Maka didapatkan pemotongan sebanyak 9 lembar. Urutan pemotongan yang akan dilakukan perencanaannya adalah potong ukuran 90 cm. Kemudian potong ukuran 63 cm. Kemudian potong ukuran 60 cm. 30 cm. Dilanjutkan 42 cm. Dan ukuran jadi 21 cm. Maka didapatkan pemotongan sebanyak 9 lembar. Alat yang digunakan adalah penggaris dan cutter atau kacip. Siapkan kertas plano HVS ukuran 100 x 65 cm. Ukur pemotongan pada sisi 100 cm sisi atas. Buat titik potong pada ukuran 30 cm. Buat titik 60 cm. Dan 90 cm. Ukur pemotongan pada sisi 100 cm di sisi bawah. Buat titik potong pada ukuran 30 cm. Buat titik 60 cm. Dan 90 cm. Ukur pemotongan pada sisi 65 cm sisi kiri. Buat titik potong pada ukuran 21 cm, buat titik 42 cm, dan 63 cm. Ukur pemotongan pada sisi 65 cm, sisi kanan. Buat titik potong pada ukuran 21 cm, buat titik 42 cm dan 63 cm.
Setelah titik potong terbentuk, selanjutnya buat garis potong pada setiap titik potong. Buat garis potong pada titik 90 cm. Garis potong pada titik 60 cm. Dan garis potong pada titik pemotongan 30 cm. Buat garis pemotongan pada titik pemotongan 21 cm. Garis potong pada titik 42 cm. Dan garis potong pada titik 63 cm. Didapatkanlah pola pemotongan kertas. Setelah pola potong terbentuk, maka selanjutnya dilakukan proses potong. Ambil kertas-kertas yang akan dipotong. Ratakan kertas dengan ditrek agar pemotongan lembar atas dengan lembar bawah sama. Lakukan pemotongan di atas meja kaca agar dihasilkan pemotongan yang halus, tidak merusak alat, dan juga tidak merusak meja. Letakkan tumpukan di bagian bawah dan pola potong di bagian atas. Untuk alat potong yang digunakan, pemegangannya harus benar, kurang lebih 10 derajat dari kertas. Hal ini supaya kertas tidak mudah rusak. Untuk panjangnya seberapa, Pak? Untuk panjang alat potongnya cukup 2 cm, caranya dikeluarkan. 2 cm saja, tidak terlalu panjang supaya ketika dipakai untuk memotong nanti itu tidak menjadikan kertas ukurannya berbeda-beda karena alat potongnya bergoyang-goyang. Kalau terlalu panjang nanti sini ketika dipakai untuk memotong kertas bisa bergoyang kanan kiri. Berhati-hati dengan penggunaan cutter agar hasil potongan lurus dan rapi. Potong pada garis potong 90 cm. Potong pada garis potong 60 cm. Kemudian, potong pada garis potong 30 cm. Selanjutnya, tumpuk hasil potongan menjadi satu dan potong pada garis potong 63 cm. Selanjutnya, kertas potong pada garis potong 42 cm. Dan terakhir, potong pada ukuran 21 cm.
bagian-bagian alat potong kacip, bagian penepat, kunci penepat, penunjuk ukuran, penekan, pisau potong, fiber pelindung, penepat ukuran depan, mengatur penepat sesuai ukuran potong. Kunci penepat dengan diputar ke arah kanan hingga kencang. Pertama, masukkan kertas. Kemudian harus mengenai penepat, baik penepat samping maupun penepat depan. Hal ini kalau tidak mengenai penepat, maka pemotongan ukurannya akan berbeda antara pemotongan pertama dengan pemotongan yang berikutnya. Jadi dipastikan kertas ini mengenai penepat dari alat potong kacip ini. Memasukkan kertas yang akan dipotong. Menekan penekan kertas. Memotong dengan menurunkan pisau potong dengan hati-hati. Selain memotong kertas lembaran dari ukuran plano menjadi ukuran tertentu, pemotongan juga pada proses merapikan produk lembaran maupun setelah dijilid. Contohnya adalah pemotongan block note. Pemotongan atau penyisiran block note dilakukan yang pertama pada sisi muka, kemudian pada sisi ekor, dan terakhir pada sisi kepala. Materi praktek tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur di industri. Demikian video pembelajaran memotong kertas secara manual. Semoga bermanfaat dan tetap belajar. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.